Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia dan Indonesia? Jadi, hari ini kontennya adalah kultur shock in Malaysia. Kenapa di Malaysia tidak ada tukang parkir? Jawabannya ada, cuman berbeda. Jadi, hari ini aku akan jelaskan dulu yang dari Malaysia, ya. Di Malaysia, soal parkir kendaraan juga harus membayar untuk kawasan bandar, ya harus membayar biasanya kupon-kupon parkir itu dijual di kedai-kedai yang ada di bandar biasanya petugas parkir di Malaysia mereka tidak duduk dan mengawasi kendaraan tapi mereka kadang-kadang dia tuh naik motor sambil mengelilingi kendaraan ada kuponnya atau tidak terus jika mereka tidak ada kupon di denda RM30 ringgit ini juga kata sahabat saya yang dari Malaysia. Jadi, sebelum saya membuat konten, saya itu bertanya-tanya dulu kepada sahabat-sahabat yang ada di Malaysia supaya info ini informasi ya, tidak bohong atau tidak info hoax begitu kira-kira. Terus, kenapa di Indonesia ada tukang parkir? Jadi, setiap negara itu mempunyai cara yang berbeda. Karena di Indonesia tukang parkir adalah sebagian dari pekerjaan para warganya yang mencari nafkah lewat tukang parkir tersebut dan untuk kendaraan motor biasanya di Indonesia itu hanya perlu bayar Rp2000 atau RM60 sen kalau Malaysia. Untuk mobil biasanya tergantung ya kawasan apa gitu. Kalau kawasan seperti bandar-bandar kecil hanya RM dua ringgit. Tapi untuk kawasan wisata-wisata besar biasanya dibanderol dengan tiga ringgit. Dan tentunya harga ini cukup harga murah ya. Kendaraan kita aman, terjamin, istilahnya yang pastinya diawasin para tukang-tukang parkir tersebut. Dan di Indonesia menggunakan sistem langsung bayar di tempat bukan pakai kupon. Jadi setiap negara beda-beda cara. Dan mungkin, kalau di video kemarin saya menyebut di Malaysia tadi, tidak ada tukang parkir. Terus, kalian salah paham, dan kalian marah-marah sama saya. Saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin, kalau perkataan saya itu salah dan menyinggung para sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia, karena manusia itu tidak luput dari segala kesalahan. Jadi, harap-harap sahabatku, semua dengan konten ini kita lebih mempererat hubungan. Indonesia dan Malaysia tidak tidak usah kecoh-kecoh gaduh-gaduh apa sih yang digaduhkan kita itu negara serumpun ya kan bahasa juga hampir sama makanan juga hampir sama seharusnya budaya bahasa hampir sama harusnya menyatukan bukan saling membenci satu sama lain jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like dan komen jadi maaf ya aku tidak bisa keluar karena cuaca hujan terus jadi, sudah jelas ya penjelasannya kenapa di Indonesia tidak ada tukang. Eh, kenapa di Malaysia tidak ada tukang parkir dan kenapa di Indonesia ada tukang parkir? Semoga dengan video ini jelas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.